Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, masing-masing 1. Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2. Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 3. Dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan Sumpah Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah.
Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kepada pejabat yang dilantik, dimohon kembali ke tempat semula. Selanjutnya, kepada Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon kembali ke tempat semula. Kepada pejabat yang dilantik, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masa jabatan tahun 2024-2028 oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17M tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat dalam keanggotaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masa jabatan tahun 2024-2028 terhitung sejak pengucapan sumpah janji masing-masing. Satu, Saudara Pujiono Suwadi sebagai ketua merangkap anggota. Dua, Saudara Babul Khoir sebagai wakil ketua merangkap anggota. Tiga,
Saudara Muhammad Yusuf. 4. Saudara Hevi Nur. 5. Saudara Nurwina. 6. Saudara Dahlena. 7. Saudara Rita Serena Kaliponso. 8. Saudara Diah Srikanti. 9. Saudara Nur Rohman, masing-masing sebagai anggota. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan Sumpah Jabatan Keanggotaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masa jabatan tahun 2024-2028 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara dalam keanggotaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masa jabatan tahun 2024-2028. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bagi saudara yang beragama Katolik kiranya Tuhan menolong saya Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Pujiono Suwandi, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. Berturut-turut. Saudara Pujiono Suwandi sebagai ketua merangkap anggota.
Saudara Babul Khoir sebagai Wakil Ketua merangkap anggota. Saudara Muhammad Yusuf sebagai anggota. Saudara Hefinur sebagai anggota. Saudari Nurwinah sebagai anggota. Saudari Dahlena sebagai anggota. Saudari Rita Serena Kolibonso sebagai anggota. Saudari Diah Srikanti sebagai anggota. Saudara Nur Rohman sebagai anggota.
Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti para tamu undangan.